Inilah hasilnya teman-teman, lopo kau. Makanan khas orang Taiwan. Dicocol sama kecap. Ayo sama-sama kita ikuti videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Moga sehat selalu ya. Kali ini Mama Andre mau bikin lopokau ya, makanan khas Taiwan ya teman-teman. Bahan-bahannya apa saja? Ini ada lobak ya teman-teman. Nanti diserut, terus direbus ya teman-teman. Terus bahannya ini beras yang udah di blender kemarin malam, direndam terus tadi pagi di blender ya teman-teman. Ini 2 kilo. Nanti dikasih garam dan penyedap rasa sebagai rasanya ya teman-teman. Ini lobaknya nanti diserut semua. Ayo sama-sama kita ikuti videonya. Inilah hasilnya teman-teman, lopokau, makanan khas orang Taiwan. Makannya sama kecap ya teman-teman. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat ya. Wassalam, bye-bye.